oleh mahasiswa Fakultas Hukum UKSW Angkatan 2016. Ini adalah tahun kedua saya berkuliah di sini. Saya sangat bangga berkuliah di institusi yang telah memiliki pengalaman lebih dari setengah abad dan memiliki akreditasi A. Dosen-dosen FH UKSW berkualifikasi tinggi. Seluruhnya sudah berpendidikan terakhir master dan lebih dari 50% sudah bergelar doktor. Sistem belajar di FH UKSW dilakukan secara dinamis, yaitu secara berimbang, membebani mahasiswa dengan kemampuan teoritis dan juga praktis. Profesi hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat yang hanya dapat dimasuki oleh sarjana hukum, lulusan FH UKSW dapat pula bekerja di perusahaan dan pemerintahan. Sebagai bagian dari kegiatan belajar, FH UKSW memiliki program magang yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja. Siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Yustisio Effendi. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Hukum UKSW Angkatan 2019. Mungkin saya akan menyapa teman-teman. Ada Olivia, Lydia, Philip, Serapim, sama Fania. Mungkin bisa nyalakan kamera dulu ya, karena kita di sini bertatap muka, bukan bertatap nama. Nanti kita akan kenalan, karena kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Yes, Olivia senyummu manis sekali ya. Mungkin Olivia dulu bisa kenalan. Oke, perkenalkan, nama saya Olivia, asal kota dari Papua Timika, kelas 12 sekarang. Oke, kelas 12 sekarang. Kalau boleh tahu, kenapa sih kamu memilih Fakultas Hukum? Ya, karena yang saya lihat sih hukum yang ada di sini sih belum, tidak kayak gimana, kayak masih belum sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Okay, tidak okay. Adil lah, seperti itu. Kamu pengen nanti masuk hukum untuk merubah keadilan itu ya? Oke, nanti kamu akan belajar Fakultas Hukum. Oke, ada gambaran nggak sih kuliah Fakultas Hukum itu seperti apa? Olivia, kamu punya gambaran nggak sih nanti aku kuliah Fakultas Hukum itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, ada nggak? Belum sih, Kak. Belum ada ya. Oke. Oke, selanjutnya Philip deh. Perkenalan dulu, Philip. Halo, Philip. Ya, Kak, halo. Oke, mungkin nyalakan kameranya dulu ya. Oh iya, benar, Kak. Oke.
Halo Philip. Iya kak. Nah, oke, ganteng juga tuh Philip. Oke, perkenalan dulu Philip. Iya, nama saya Nikunakan. Asalnya dari mana? Pokoknya asalnya. Asalnya dari Medan, cuman sekarang lagi tinggal di Semarang. Oh. Okay. Kamu kenapa masuk Fakultas Hukum? Terus aja. Oh, pengen aja ya. Udah ada gambaran belum kuliahnya kayak gimana? Kalau itu gimana sih? Belum ada. Kamu pengen jadi apa sih cita-citanya? Belum ada juga. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu ya. Lydia mungkin bisa perkenalan, Lydia. Nyalakan kameranya dulu ya. Oke. Nanti nyalakan aja kameranya, jangan dimatikan lagi. Kamu cantik kalau nyalakan kamera kok. Makasih kak. Oke, silakan perkenalkan dirimu. Perkenalkan, saya Lydia Angela Tiranda dari SMA Negeri 2 Salatiga. Oh, dari Salatiga. Oh, SMA 2 tuh banyak yang di Fakultas Hukum, Fabian, Rizky, dan segala macamnya lah. Kamu kenapa sih milih Fakultas Hukum? Lebih ke, kan sering nonton drama itu ya kan, jadi kayak keren. Law school itu ya? Iya, okay. Kayak keren aja gitu. Oke, okay. Terus kamu mau jadi apa besarnya nanti? Cita-citamu di Fakultas Hukum ini mau jadi apa? Jadi rencananya pengennya sih jadi pengacara ya. Oke, kayak Bu Maya ya, pengacara. Kita doakanlah 10 tahun ke depan jadi pengacara. Amin. Amin. Oke, nanti gak usah dimatiin ya kameranya ya. Iya. Aku suka lihat wajahmu kayak gini. Oke, selanjutnya Serapim mungkin bisa perkenalkan diri. Serapim, halo. Halo, Serapim. Oh. Kendala jaringannya Serapim ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke Fania. Fania mungkin bisa perkenalan diri. Halo Fania. Kendala jaringan juga ya. Mungkin nantilah Serapim sama Fania perkenalannya nanti. Untuk Olivia dulu, aku belum nanya nih, kamu cita-cita besarnya mau jadi apa? Gak ada suaranya. Ya udah. Mau jadi apa? Pengen jadi jaksa, Kak. Sama kita. Nanti kamu deket-deket saya aja ya. Dan oke, okay. Bu Indi mungkin perkenalannya sudah. Nanti untuk Serapim Safania bisa dilanjut nanti. Mungkin Bu Indi silakan. Oke, okay, terima kasih Dimas. Wah, Dimas ini apa namanya? Pintar ini ya, pintar muji tapi enak aja dengernya ya. Oke, okay, terima kasih ya Dimas. Nah, tadi kalian sudah perkenalan. Nah, perkenalkan juga. Oh, Kak Dimas sudah kenalan duluan. Nah, saya namanya Indirani Wauran, biasa dipanggil Indi. Saya salah satu pengajar di Fakultas Hukum UKSB. Nah, saya nggak sendirian hari ini, ada Mbak Tika, Sekolah Stika Putri. Nah, Mbak Tika ini ada di staf administrasi di FA UKSB yang tentu saja akan mendukung pelaksanaan pembelajaran di FHUKSB supaya berjalan lancar. Jadi kalau nanti kalian jadi mahasiswa di FHUKSB, Mbak Tika juga akan membantu kalian semua. Dan juga masih ada tentu saja staf administrasi yang lain yang tentu saja dengan senang hati akan membantu mahasiswa supaya studinya lebih lancar. Nah, kemudian bersama saya nih ada Kaprodi FHUKSB, Ibu Dr. Maya. Halo Ibu Maya. Halo Mbak Indi. Dan adik-adik Lydia, Olivia, Philip, Fania, Serapi. Nice to see you. Dijawab dong, nice to see you too. Gitu. Jadi di Fakultas Hukum KSW ini Mbak Maya, bisa dipanggil Mbak Maya juga. Tapi kalau Dimas pasti manggilnya Bu ya. Gitu. Kalau yang nanti ada dosen yang muda, kalian panggil Mbak, dipanggil Kak, gitu masih boleh. Gitu. Nah, salah satu cirinya di FHUKSW dan juga mungkin di fakultas lain yang tadi pertama sudah kalian kunjungi, itu dengan dosennya kan cukup dekat, jadi kalian boleh
apa santai gitu. Jadi apa namanya nggak terlalu yang harus formal-formal banget gitu, nggak harus seperti itu. Gitu ya, Lydia, Olivia gitu. Nah, tadi Kak Dimas sudah tanya, kenapa sih masuk ke Fakultas Hukum UKSW gitu. Nah, sebelum lebih lanjut kita tanya dulu ke Bu Maya. Fakultas Hukum UKSW itu profilnya seperti apa? Prodinya ada apa saja? Kemudian akreditasinya apa? Gitu. Boleh di masa studinya berapa lama? Boleh diceritakan Bu Maya? Makasih Mbak Indi. Fakultas Hukum UKSW itu prodinya, program studinya ada dua. S1 Ilmu Hukum terakreditasi A dan S2 Magister Ilmu Hukum terakreditasi A. Jadi kalau kalian dari S1 mau langsung S2 lancar. Ya, setelah menyelesaikan S1 kalian mau menempuh PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, kami juga buka program itu. Banyak sekali alumni Fakultas Hukum yang jadi jaksa, hakim, sampai enggak terhitung ya banyaknya. Lawyer, tapi sebenarnya kami mencetak seorang ahli hukum. Ahli hukum bukan hanya seorang penegak hukum ya, tapi menjadi ahli hukum. Di berbagai lini, baik privat maupun publik, di perusahaan ya, maupun kalian mau apa namanya jadi seorang notaris atau bisa buka kantor sendiri di rumah. Adik saya notaris alumni juga ya, bisa buka kantor sendiri di rumah sambil nungguin anak ya, kan enak banget ya. Jadi cewek-cewek ini cocok kali lah jadi notaris. Atau mau jadi yang di sektor publik, banyak sekali ya. Jadi pegawai pemerintahan, kerja ada yang nggak hafal ya. Banyak sekali alumni yang di sektor-sektor publik. Jadi pejabat publik juga banyak. Nah, Fakultas Hukum ini kan dia mengkaji tentang hukum. Jadi kalau kalian mau ingin melayani, juga bisa dengan hukum yang dipunyai, berkarya. Seperti saya jadi seorang lawyer, ya toh. Jadi pembela keadilan. Karena profesi hukum itu profesi luhur loh. Jadi dengan profesi hukum yang dimiliki, diharapkan kita menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Nah, kalian ini kuliah di Fakultas Hukum bisa selama 3,5 tahun, kalau lancar itu sukses, bisa lulus 144 SKS ya. Bahkan ada yang kurang dari itu ya, suaminya Bu Indi itu, Mbak Indi itu 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau normal artinya tuh biasa-biasa saja, itu 4 tahun, itu biasa saja. Tapi kalau kalian nilainya ya bisa mengambil SKS yang lebih, kan bisa kurang dari 4 tahun, 3,5, itu sudah bisa lulus menjadi seorang sarjana hukum. Jadi nggak wasting time deh. Dan di Fakultas Hukum itu nggak sulit kok, kita ada magang. Dengan magang itu kalian bisa mengerti praktek, gitu. Bisa ke kantor di perusahaan, tadi yang ditayangkan di video itu di perusahaan sudah muncul ya. Bisa di kantor pengacara, bisa di kantor notaris, bisa di kejaksaan, bisa di DPRD, di Setwan, di pemerintahan. Ya, jadi kalian diajarkan ilmu yang praktis gitu. Nah, apa oke, lagi? Itu dulu Mbak Maya, saya potong dulu aja. Jadi ya, adik-adik semua, FHUKSC itu punya dua, tadi disampaikan oleh Maya ya, ada dua strata. Strata 1, S1 lulus gelarnya Sarjana Hukum. Kemudian ada strata 2 atau S2, itu Magister Ilmu Hukum, nanti kalau lulus gelarnya Master Hukum, MH. Nah, kemudian untuk S1 masa studinya itu bisa 3,5 tahun, itu apa dengan IPK yang biasa aja itu bisa lulus 3,5 tahun. Tapi masa studi normalnya itu ada 4 tahun. Kemudian untuk master hukum itu masa studi normalnya 2 tahun, tapi bisa juga ditempuh dalam waktu 1,5 tahun. Nah, kedua program studi ini sama-sama terakreditasi A. Nah, akreditasi A ini adalah pengakuan dari pemerintah karena kami telah memenuhi kualifikasi-kualifikasi atau standar-standar yang digariskan oleh pemerintah untuk mendapatkan akreditasi A. Tentu saja kalau tidak terpenuhi, akreditasinya jadi C, bahkan C. Gitu. Nah, tapi untuk Fakultas Hukum ini kami sudah berhasil mempertahankan diri di akreditasi A. Nah, sehingga kalau nanti Olivia pengen jadi jaksa,
Jangan khawatir, karena untuk daftar jaksa itu kan nggak bisa kalau bukan dari prodi yang terakreditasi A. Jadi untuk kalian semua, kalau pilih prodinya harus hati-hati supaya nanti ke depannya nggak menyulitkan. Nah, kemudian tadi Ibu Maya juga sudah menyampaikan nih, kalau di program studi ilmu hukum di S1 itu selain kuliah yang disampaikan seperti yang kalian bisa bayangkan, kuliah tatap muka gitu, ada juga yang namanya program magang. Tadi bisa magang ke berbagai instansi. Nah, Umaya, instansinya ini dipilihkan oleh fakultas atau bisa pilih sendiri? Kalau misalnya Lydia nih tertariknya pengen jadi apa tuh namanya? Dia pengennya tertarik jadi apa tadi ya? Jadi pengacara. Oh iya, Lydia jadi pengacara, Olivia jadi jaksa gitu. Nah, itu boleh pilih sendiri atau fakultas yang pilihkan, Mbak Maya? Ya, fakultas itu punya daftar ya, punya daftar tempat magang yang sudah ada MOU kerjasamanya. Nah, kalau misalnya kalian mau mengajukan, boleh saja, tetapi tentu tempat magang itu haruslah juga diverifikasi oleh fakultas. Jadi banyak juga mahasiswa yang masih di luar Jawa, belum pulang ke Salatiga. Mereka juga milih tempat magang di tempat yang kami juga harus tahu ya, dari fakultas harus bisa memantau. Karena tempat pemagangan itu kan untuk mendekatkan mahasiswa pada kuliah praktek ya, teori dan praktek. Nah tapi Bu Maya bentar nih, berarti tadi gini ya, boleh pilih sendiri kan, misalnya Lydia nih pengen jadi advokat, ya dia nanti boleh pilih magangnya di kantor advokat. Olivia ya, pengen jadi jaksa, dia boleh pilih magangnya di kantor kejaksaan gitu. Jadi apa namanya, sesuai dengan minatnya masing-masing, itu bisa apa namanya, bisa mengajukan ke fakultas nanti menyesuaikan. Jadi Olivia pengennya jadi jaksa, kok diaturnya ke perusahaan misalnya gitu, ya saya nggak pengen gitu. Nah bukan seperti itu, tapi sesuai dengan mahasiswa nih pengennya ntar jadi apa sih? Nah, supaya pemagangannya itu juga bermanfaat, memberikan gambaran lebih rinci mengenai bagaimana kalau kehidupan kerja di profesi yang dipilihnya. Nah, tapi sebenarnya nih, untuk profesi-profesi yang lain, itu juga ada gambarannya. Gitu. Karena ada mata kuliah, apa tuh Mbak Maya namanya, praktek hukum ya, yang kemudian ada praktek hukum, misalnya peradilan tata usaha negara ada, kemudian pidana ada, kemudian perdata juga ada. Jadi mahasiswa sudah pernah merasakan gimana sih kalau di bidang perdata, di bidang pidana, di bidang tata negara misalnya gitu. Nah, bidang HI. Bidang HI, ya ketinggalan satu. Bidang daftar di apa, Kementerian Departemen Luar Negeri ya. Nah itu juga ada. Jadi ada gambaran secara umumnya, kemudian untuk yang pemagangan itu bisa ini, bisa sesuai dengan peminatan. Nah, tadi nih di sesi yang satu, itu Kak Dimas tuh menceritakan tentang pengalaman jadi mahasiswa. Ini kan tadi kita ngomongin kalau dari sisi Mbak Maya nih sebagai kaprodi, saya pengajar, jadi ngomongnya dari sisi dosen nih, gini, kalau dia di mahasiswa tuh seperti apa. Gitu. Nah, kalau Kak Dimas sih kan masih mahasiswa, tahun ketiga ya Dimas ya, gitu. Nah, jadi Kak Dimas bisa cerita dong, selain berkuliah gitu, kegiatan-kegiatan apa nih yang bisa dilakukan? Karena mahasiswa tuh ada dua tipe sebenarnya. Ada yang pengen cepat lulus, pokoknya pengen cepat lulus gitu. Tapi ada juga yang menikmati waktu mahasiswa. Karena sebenarnya waktu mahasiswa itu waktu yang nggak terulang lagi. Dan ada status sebagai mahasiswa itu yang menguntungkan. Apalagi sekarang nih, Pak Nadiem nih punya program yang ditujukan untuk mahasiswa ini banyak banget. Nah, kalau bukan mahasiswa nggak bisa ikut program itu. Nah, terus ada mahasiswa yang memanfaatkan statusnya sebagai mahasiswa. Bukan cuma kuliah, toh. Kemarin Mbak Maya baru menginformasikan ada mahasiswa kita yang lolos pertukaran mahasiswa kemana, Mbak Maya? Hungaria. Ke Hungaria, gitu. Nah, jadi apa namanya, ada kesempatan seperti itu yang bisa diikuti ketika statusnya masih mahasiswa. Jadi semoga orientasinya itu enggak pokoknya cepat lulus, tapi apa yang bisa diisi, apa yang bisa dimanfaatkan sepanjang jadi mahasiswa. Nah, Kak Dimas bisa cerita pengalaman-pengalaman waktu jadi mahasiswa. Emang sekarang masih mahasiswa ya Dimas? Iya. Bisa diceritakan.
saya akan ceritakan sedikit ya ke teman-teman. Jadi selama saya berkuliah di Fakultas Hukum UKSW ini dari tahun 2019 hingga sekarang, saya banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan dari Fakultas Hukum ini, baik itu bentuknya apa, kepanitiaan, baik itu kepanitiaan apa akademik ataupun non akademik, kemudian ada juga lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan itu kalau di universitas lain itu namanya organisasi kemahasiswaan atau BEM, Badan Elit Mahasiswa tuh. Nah, kalau kita namanya LK, Lembaga Kemahasiswaan Fakultas, Fakultas Hukum. Nah, di dalam LK itu ada KBM, Kelompok Bakat Minat. Nah, di Kelompok Bakat Minat itu kalau di SMA kalian itu seperti ekstrakurikuler. Nah, saya juga mengikuti beberapa kelompok bakat minat. Seperti peradilan semu, kemudian ada juga penulisan hukum, dan lain-lainnya. Salah satu yang saya ikuti itu peradilan semu, yang saya fokus di situ ya. Mungkin tadi ada yang bilang drama Korea, tadi siapa yang nonton drama Korea? Lydia ya? Law School ya? Aku juga nonton loh Lydia. Oh iya, Law School juga ya. Sama kita. UKSW dengan Law School kalau saya bilang ada ikatannya. Kenapa? Law School itu bekerja sama dengan namanya organisasi mahasiswa Fakultas Hukum di dunia, ALSA. Nah, ALSA itu pusatnya di Korea Selatan, kalau di ASEAN pusatnya di Myanmar. Tahun 2021-2022, ALSA mengadakan lomba Piala Mahkamah Agung untuk di Indonesia. Dan kalian tahu, UKSW salah satu pesertanya, dan saya berlomba di situ. Nah, kemarin berkas kita terbaik nomor 2, ini mungkin... Kalau teman-teman pengen kayak anak-anak ALSA, ya ikutlah. Ada debat, ada peradilan semu. Selain itu juga kemarin debat kita juara 2. Debat itu langganan juara itu. 3 serangkai aku nyebutnya. Ada BLB, Marcel, dan AB itu 2019. 3 serangkai mereka selalu sering juara. Itu sih mungkin ada... Saya share screen ya Bu Indi. Silakan nih Mas. Ada beberapa foto untuk kalian ini. Kegiatan saya kemarin ya. Ini kita dikenal dengan NMCC, National Moot Court Community, apa peradilan semu. Jadi yang ALSA kemarin kita ikutnya seperti ini. Jadi ada yang berperan sebagai penyidik, jaksa, pengacara, hakim. Kita mengerjakan kasus itu dari sebuah laporan kasus, kejadian kita buat laporannya sampai dengan putusan akhir. Kemudian selanjutnya ini ada lembaga kemahasiswaan. Nih. Lembaga kemahasiswaan itu seperti BEM, seperti itu. Nah, ini untuk periode ini lembaga kemahasiswaannya ada angkatan 2019, 2020, dan 2021. Kemudian untuk ALSA sendiri, ini kemarin lomba sidangnya seperti ini. Ketika kita sidang, ini juga lombanya virtual, karena mengadakan ALSA dan kota yang dipilih adalah di Aceh, kita virtual. Jadi kita ngirim video. Jadi virtual itu tidak mengganggu proses baik itu lomba, belajar, dan segala macamnya tidak mengganggu. Ini kegiatan rapat lembaga kemahasiswaan periode lalu, seperti itu. Jadi segala sesuatu KBM itu dirapatkan dulu di lembaga kemahasiswaan. Gitu, teman-teman. Gambaran kuliahnya kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Siapa tahu ada yang sambil nunggu nih, kalau ada yang tanya, saya nanya dulu nih, Mas. Supaya memperjelas informasi ke teman-teman sekalian ya. Jadi nih, pertama nih, benar kan ya, kalau kuliah di Fakultas Hukum UKSW itu bukan hanya kuliah yang ketemuan dengan dosennya, lalu dosennya kasih materi, gitu, tapi ada aktivitas-aktivitas lain yang sebenarnya itu menunjang pembelajaran oleh mahasiswa. Gitu. Nah, ada yang secara langsung, ada juga yang enggak. Kalau yang enggak misalnya, seperti Kak Dimas terlibat di lembaga kemahasiswaan. Saya dulu juga terlibat di lembaga kemahasiswaan. Nah, itu mahasiswa akan belajar berorganisasi, belajar untuk bikin kegiatan, belajar untuk bagaimana menerima pendapat orang lain, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana memanajemen waktu, gitu, mengatur waktu supaya ada waktu untuk belajar, waktu untuk keluarga, waktu untuk main, dan juga waktu untuk mengurus kegiatan gitu. Nah, itu apa namanya? Kita belajar masing-masing. Dan itu semua tadi disampaikan oleh Kak Dimas benar ya. Pengalamannya gimana nih? Kan kita 2 tahun kuliahnya online terus gitu. Nah, terus kegiatan-kegiatan LK itu bisa tetap jalan ya, Dimas? Bisa dong, Bu. Kita tetap, karena kan kita mahasiswa Fakultas Hukum ini bukan mahasiswa civitas.
Fakultas Hukum ini mau dosen, mau itu staf, mau itu mahasiswa, itu memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi daring ini itu bukan permasalahan untuk kita. Jadi segala kegiatan bisa berjalan tetap dengan virtual. Contohnya debat kemarin juara dua, lombanya juga virtual. Peradilan semu, kita juga lombanya virtual. Belajar pun virtual, jadi tidak ada permasalahan sih teman-teman. Gak usah khawatir deh, kalian masuk di masa pandemi virtual, tetap bisa ikut kegiatan, bahkan bisa gabung LK gitu teman-teman. Oke, jadi dengan kuliahnya online, itu tidak menghentikan berbagai kesempatan belajar yang diberikan. Kalau kuliah, tentu saja kuliahnya secara online. Bahkan kalian SMA kan juga kuliah belajarnya secara online. Jadi udah terbiasa. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain juga tetap jalan, lomba-lomba tetap jalan. Jadi memang kita harus mengakui ketemu langsung sama virtual ada bedanya gitu, ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi yang perlu kita tekankan di sini, Fakultas Hukum ini tetap memanfaatkan teknologi sehingga tidak mengurangi kesempatan untuk belajar sekalipun secara virtual. Benar begitu ya, Mbak Maya? Mungkin bisa diceritakan nih, online ini terus seperti apa nih kegiatan belajar di Fakultas Hukum? Iya, pada dasarnya kita tidak bisa mengelak dari efek pandemi ya, sehingga dari aturan kementerian, universitas pun mencoba untuk beradaptasi terhadap adanya pandemi tadi. Jadi kita juga concern dengan persoalan pencegahan penyebaran COVID, sehingga dalam pembelajaran sampai dengan semester genap ini masih diberlakukan pengajaran secara daring atau dalam jaringan. Nah, kami di Fakultas Hukum tentu sudah menyediakan sarana-prasarana untuk itu ya. Ada Zoom yang sudah disediakan oleh fakultas. Kemudian untuk pengajarannya juga tidak ada persoalan karena semua bisa disampaikan secara daring ya, secara online, baik melalui Zoom, Evlearn, atau mungkin bisa Jimit. Tergantung pada dosennya ingin memakai aplikasi apa. Nah, di dalam proses pembelajaran daring itu tentu juga disampaikan sama tidak jauh berbeda dengan mata kuliah, dengan perkuliahan tatap muka ya. Jadi ada presensi, ada klik presensi di siasat, mahasiswa bisa melihat rencana pembelajaran dosen, bisa interaksi diskusi dengan dosen, bisa tesnya pun juga ada suatu evaluasi juga gitu. Jadi tidak ada bedanya kalau menurut saya, karena mutu tetap terjamin juga ya untuk penyampaian proses belajar mengajar yang berkualitas. Kita pun juga ada monefnya. Nah, mahasiswa itu semua setiap perkuliahan sebelum nilai keluar atau sebelum atau selesai perkuliahan itu bisa mengevaluasi dosennya untuk memberikan feedback evaluasi mengajar dari dosen yang bersangkutan. Apakah mengajarnya, terus kontennya, evaluasinya itu sudah bagus tidak? Adakah rekomendasi bagi pengajar yang bersangkutan untuk bisa meningkatkan kualitas? Jadi kita di dalam konteks pembelajaran daring, tentu semua harus juga masih mengandalkan sistem mutu ya, masih selalu menjaga sistem mutu. Gitu. Jadi Bu Maya, kalau namanya memberikan feedback, kemudian memberikan saran kepada dosen yang dilakukan oleh mahasiswa itu bukan hal yang tabu ya di FHUKSW ya? Ya, harus. Ya, iya, itu malah suatu keharusan gitu. Jadi Olivia, Lydia, atau Regina nih, ada lagi ya, Regina, Philip, Serafim, Fania, nanti kalau jadi mahasiswa di FHUKSW punya saran untuk dosennya, jangan ragu-ragu, silahkan disampaikan saja, gitu tadi Bu Maya menyampaikan. Jadi karena kami inginnya ketika kami berbagi ilmu, itu mahasiswa bisa menerimanya. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan gitu, nah itu bisa langsung aja ngomong di chat misalnya, atau raise hand gitu, terus nanti bilang aja ngomongnya kecepatan gitu, bisa lebih pelan Bu gitu. Atau misalnya tadi yang tentang ini saya nggak tangkap, bisa minta tolong diulang, itu bisa, itu biasa banget gitu. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Atau bahkan nih kalau misalnya Bu Maya kalau ngajar jangan cemberut gitu, banyak senyum, banyakin senyumnya gitu, itu juga boleh gitu. Karena kalau cemberut nih jadi susah
menerima karena udah tekan duluan gitu, itu juga boleh. Nah, walaupun secara online itu tetap dilakukan. Dan mahasiswa FUKSW ini seperti sebenarnya seperti profil kita yang berapa orang aja di sini sih. Ada yang dari Ungaran, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Timika gitu. Nah, profil mahasiswa Fakultas Hukum secara umum itu sama. Sama diwakili oleh profil kita yang cuma berapa orang ini. Yaitu apa? Terdiri dari berbagai macam mahasiswa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, walaupun kita secara online, kita juga mengusahakan mahasiswa tetap saling berinteraksi. Jadi, di perkuliahan ada breakout room, dibagi ke kelompok-kelompok, sama kayak gini kan. Nah, jadi ada kesempatan untuk perkenalan, ada kesempatan untuk ngobrol. Kalau misalnya di kelas saya kasih waktu, misalnya satu pertanyaan, oke, silakan didiskusikan 15 menit. Saya bilang, oke, saya tambah 5 menit, yang 5 menit untuk perkenalan, untuk ngobrol, gitu, terus baru diskusi. Gitu. Jadi, walaupun kuliahnya secara online, semoga dengan cara yang seperti itu mahasiswa bisa tetap saling kenal. Nah, harapan kita pandemi segera dapat terkendali, kemudian kalian semua nih bisa datang ke Salatiga, bisa ketemu secara langsung, kemudian bisa bikin kegiatan rame-rame lagi seperti dulu, kegiatan kelompok kayak orientasi mahasiswa baru, kemudian ada social evening, nginep bareng-bareng. Nah, itu mungkin belum bisa saat ini, tapi kalian masih 4 tahun ke depan, semoga itu bisa terwujud entah di tahun keberapa nanti kalian jadi mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang kita memanfaatkan teknologi dulu. Ya, diantaranya dengan breakout room seperti tadi gitu. Nah, apa namanya? Tadi saya nanya ke Dimas nih tentang kegiatan kalau online seperti apa gitu. Itu sambil nunggu kalau kalian punya pertanyaan. Ada yang punya pertanyaan? Apakah ada yang punya pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya. Bu Indi di Fakultas Hukum dosennya galak-galak nggak? Ada? Regina, kamu mau tanya? Suaranya kurang terdengar, Regina. Sorry, Regina, suara kamu nggak kedengeran. Sekarang kedengeran, tapi kecil coba. Jadi kan biasa kan kita sebagai masyarakat umum kan biasanya kan taunya kalau orang-orang yang kuliah di Fakultas Hukum tuh jago debat ya, Bu ya. Emang harus jago debat ya? Enggak, kalau dibilang harus tentu saja tidak. Karena ada kami juga memahami setiap orang itu kan memiliki karakter yang berbeda. Jadi ada orang yang kuat berbicara secara oral, gitu, jadi menyampaikan pendapatnya secara oral, ngomong secara langsung. Tapi ada juga yang tidak, yang dia kuatnya misalnya dengan menulis gitu. Jadi atau dia tidak nyaman berbicara di depan umum. Dia tidak nyaman langsung berkonfrontasi langsung. Kalau debat itu kan misalnya, kalau debat di debat hukum itu bukan seperti debat di jalanan seperti orang bertengkar. Yang satu ngomong, bukan kayak gitu. Jadi kalau debat di debat hukum itu masing-masing diberikan waktu tertentu. Jadi misalnya, 3 menit orang pertama menyampaikan opening statement gitu. Kemudian nanti setelah waktu 3 menit selesai, orang kedua menyampaikan bantahan atas yang pendapat yang disampaikan orang pertama, misalnya seperti itu. Kemudian kalaupun misalnya ada kesempatan untuk interupsi, itu ada moderatornya. Jadi interupsi gitu, harus angkat tangan dulu, kasih kesempatan interupsi, baru interupsi. Jadi bukan debat yang langsung kayak apa beradu mulut kayak orang bertengkar, bukan yang seperti itu. Tapi sekali lagi, kami memahami kalau orang itu karakternya berbeda. Tapi memang capaian pembelajaran di Fakultas Hukum, nanti bisa diceritakan Bu Maya nih, CP-nya itu, capaian pembelajarannya itu memang mahasiswa bisa menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, gitu ya Mbak Maya ya? Iya, jadi yang diinginkan mahasiswa, memang... mahasiswa Fakultas Hukum itu, dia memang harus bisa berpikir kritis, bisa mengevaluasi, bisa memahami, artinya itu capaian pembelajaran ya.
Jadi proses-proses pembelajaran itu ingin mencetak profil lulusan yang seperti itu, gitu. Tetapi bukan lalu berarti ini harus kalau nggak bisa debat, soalnya saya pendiam. Nggak juga. Tadi kan Bu, Mbak Indi mengatakan bahwa bisa secara tertulis, misalnya jadi notaris. Notaris kan nggak harus mendebat kliennya, ya kan? Tetapi bagaimana dia menyampaikan pendapat secara baik. Ya. Jadi cara berpikir orang hukum itu adalah cara berpikir yang reflektif, evaluatif. Gitu. Kalian diajak untuk berpikir memahami dulu dasar hukumnya apa, kemudian bagaimana mengembangkannya, menyampaikannya. Jadi seorang ahli hukum yang diharapkan dari seorang alumni fakultas, lulusan fakultas hukum, itu adalah ahli hukum yang memang dia bisa menyampaikan pendapat dengan baik, entah itu lesan, entah itu tertulis, bisa berpikir yang kritis, bisa merefleksi, mengevaluasi, menganalisa, membuat suatu solusi, legal problem solvingnya seperti apa, pemecahan masalah hukumnya seperti apa. Nah, itu memang kita akan mencetak dalam proses pembelajaran tadi, supaya profil fakultas hukum, profil lulusan FH itu benar-benar lulusan yang memang cerdas. Di luar negeri deh, namanya law faculty, itu pujaan ya, pujaannya banyak. School of Law itu benar-benar apa fakultas yang idola, School of Law. Nah, saya rasa di Indonesia itu pendidikan hukum ini pun juga semakin berkembang ya, karena banyak sekali sisi-sisi yang semua pasti membutuhkan aspek kajian hukum, sehingga dibutuhkan orang hukum yang memang cerdas. Jadi khas fakultas hukum, mahasiswanya tadi terdidik dan cerdas. Akan mencetak seperti itu. Iya, makasih. Kira-kira begitu, Regina. Apakah cukup jelas gambarannya? Iya, makasih ya untuk pertanyaannya. Nah, untuk yang tidak suka atau lebih memilih penyampaian pendapat secara lisan, nah, lembaga kemahasiswaan itu juga punya KBM. Kalau Kak Dimas kan tadi terlibatnya di peradilan semua. Ada KBM tadi disebut Kak Dimas, KBM debat. Ada juga KBM penulisan hukum. Nah, semester lalu kebetulan saya diminta oleh mahasiswa untuk menjadi pembimbing di KBM penulisan hukum. Nah, yang dipelajari apa? Yang dipelajari adalah bagaimana menulis, gitu, bagaimana menyampaikan pendapat lewat tulisan. Nah, pendapat yang disampaikan tentu saja pendapat hukum terkait dengan hal tertentu. Misalnya kemarin ada yang nulis, kalau misalnya orang apa tuh namanya tuh nge-share TikTok, video di TikTok lalu di-share, itu pelanggaran hak cipta atau bukan sih sebenarnya, gitu. Nah, dia menuliskan pendapatnya dia gitu dalam bentuk tertulis. Itu di ada KBM penulisan hukum. Nah, kalau di KBM debat, mereka akan berdebatkan boleh atau enggak gitu dalam bentuk debat secara oral. Walaupun kalau mau debat secara oral, mereka juga harus bikin research-nya dulu, bikin penelitiannya dulu, bikin konsepnya dulu gitu. Nah, itu ada wadahnya sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau terkait kegiatan pembelajaran tadi ya sudah dijelaskan oleh Bu Maya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sambil kalian menyiapkan pertanyaan, saya tanya ke Dimas dulu aja deh. Dimas nih, kalau tadi kan ini lewat KBM nih, kalau menurut pengalamannya Dimas, di perkuliahan itu ada nggak sih kesempatan untuk itu menyampaikan, belajar menyampaikan pendapat? Itu ada nggak Dimas? Ada dong Bu. Jadi gini, kalau mungkin saya jawab untuk teman-teman aja ya. Kalau kuliah di Fakultas Hukum itu bukan kayak kalian sekolah, guru ngomong kalian mendengarkan, enggak. Tapi kalian itu berinteraksi. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman atau bahkan berdebat di kelas itu sesuatu hal yang wajar, teman-teman. Jadi nanti teman-teman nih awalnya biasa atau dari SMA bahkan dari kecil, aduh, saya enggak punya keberanian untuk berbicara di depan umum. Ketika kelas, terutama kalau saya biasanya yang dipersilakan berdebat ini Bu Idi dan Bu Maya juga nih, anak-anak disuruh untuk berinteraksi, nanti teman-teman akan terbiasa, jadi teman-teman akan memiliki keberanian untuk berbicara di depan umum gitu. Tetap ada sih untuk berinteraksi di depan umum itu tetap ada, dan juga teman-teman nggak pasif sih, belajar kita lebih aktif teman-teman gitu Bu Idi. Oke, makasih Dimas. Nah, Kak Dimas ini ada di kelas saya semester ini, di mata kuliah praktik hukum waris. Nah, di praktik hukum waris itu kita belajar menghitung warisan.
Jadi undang-undang menetapkan siapa yang jadi ahli waris, besaran warisnya berapa gitu. Nah, itu ada ketetapan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, terus kita mempraktekkan. Nah, kalau aturannya kayak gitu, lalu hitungannya jadi seperti apa gitu. Nah, ada nih, harus diakui ini ada beberapa mahasiswa itu yang lebih gampang menerima dengan model kalau yang menjelaskan temannya sendiri karena bahasanya lebih santai, karena kayak enggak terlalu kayak di bawah tekanan, karena kalau mau nanya nggak malu, dan seterusnya. Nah, jadi biasanya kalau di kelas saya minta mahasiswa untuk menjelaskan, gitu. Nanti saya tunjuk siapa yang mau, gitu. Nah, terus misalnya Dimas nih mengajukan diri yang mau, gitu. Nah, ketika Dimas menerangkan, saya bilang, Dimas, mulai dari awal. Dijabarkan satu persatu. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu, dijelaskan, gitu. Nah, tujuannya apa? Dimasnya belajar menjelaskan, belajar presentasi, teman-teman yang lain itu mungkin akan lebih mudah mengerti ketika yang ngomong Dimas. Nah, itu kami terbuka yang seperti itu. Jadi dosen itu nggak merasa yang kayak paling pintar sendiri gitu, harus jadi dosen, enggak gitu. Jadi ada kesempatan untuk mahasiswa juga mengaktualisasi diri gitu untuk membagi ilmunya ke mahasiswa yang lain. Gitu. Apakah udah ada yang mau tanya sekarang? Saya mau tanya. Iya, silakan Lydia. Kalau untuk mahasiswa hukum itu apa harus menghafal undang-undang gitu ya? Weh, ini pertanyaannya muncul nih, Dimas langsung ketawa nih. Ternyata beneran Dimas ada posisi kayak gitu. Dimas aja deh yang jawab, kan Dimas pengalaman langsung nih jadi mahasiswa. Kalau saya jadi mahasiswa itu nggak pernah kamu disuruh untuk menghafal undang-undang itu, nggak pernah. Jadi undang-undang itu kamu baca ketika kamu mempelajari. Cuman ada pepatah kan bilang, ala bisa karena biasa. Saking seringnya kamu baca undang-undang, nanti kamu bakal hafal dengan sendirinya. Bahkan sekelas praktis ini, dulu pernah kejadian waktu aku nonton sidang, hakim itu dia sampai keluar ruang sidang untuk baca KUHAP karena dia lupa pasal berapa. Itu pernah kejadian. Jadi mahasiswa hukum itu nggak harus hafal undang-undang, nggak ada di tes kayak gitu, nggak ada. Santai aja. Itu zaman dulu, Lydia. Kalau zaman dulu memang. Zaman dulu, zaman papi saya jadi mahasiswa, jadi papi saya itu juga Fakultas Hukum UKSW. Nah, dia angkatan 75. 74 apa 75 ya, aku lupa lah gitu. Nah, pokoknya angkatan sekian. Itu masih ada memang. Jadi saya masih dapat cerita kalau dulu masih suruh hafal undang-undang. Tapi itu sudah berlalu, yang seperti itu sudah berlalu. Kenapa undang-undangnya itu juga berubahnya itu begitu cepat gitu. Nah, jadi yang diajarkan itu adalah mengerti bagaimana caranya baca undang-undang, bagaimana pasal yang ini harus dihubungkan dengan pasal yang ini, itu cara membacanya seperti apa gitu. Nah, tapi boleh kalau misalnya mau tes hukum waris, saya bilang boleh kalau mau buka undang-undang. Bahkan dulu waktu masih offline, kalau masih online nih kalian bilang nggak buka yang kelihatan di kamera, cuma kotak gini, saya nggak lihat juga gitu. Nah, kalaupun secara offline boleh bawa undang-undang, boleh ke kelas gitu. Justru kalau nggak bawa ntar rugi sendiri gitu, karena diperbolehkan membuka undang-undang. Jadi bagaimana menerapkannya harus bisa. Nah, tapi yang dibilang oleh Dimas, karena sering terus jadi akhirnya hafal. Bukan karena disuruh ngafalin, tapi akhirnya hafal sendiri. 1320, 330 BW, 1320, 1365 itu biasanya kemudian masuk jadi hafal karena sering aja gitu, sering dipakai, sering mendengarkan, sering baca gitu. Gitu Lydia, jadi nggak ada hafal undang-undang. Ya. Tapi kasih, bukan menghafal itu yang menjadi tujuan. Kelas saya deh itu pasti open book. Jadi enggak ada tes kelas saya yang enggak open book. Baik daring maupun luring. Ya, pasti boleh ya, Mbak. Pasti boleh buka undang-undang. Tapi persoalnya kan bukan pasal ini bunyinya apa, kan enggak. Tetapi memahami. Ya, jadi mengerti bagaimana menerapkan aturan tadi ke dalam suatu kasus. Gitu, nah, ya. Itu yang kita pelajari. Gitu.